Guys, hari ini aku mau bikin makeup tutorial ala-ala Diana, ya kan? Nah, jadi aku juga mau sekalian review beberapa makeup produk yang mungkin gue bakalan jualan nantinya. Jadi sebelum gue jualan, gue mau review dulu seperti apa. Jadi langsung aja ke tutorialnya. Jadi pertama aku pakai base dari Embryolisse. Terus foundationnya aku pakai MAC, warnanya agak coklat karena nanti pengen hasilnya kayak sesuai sama warna kulit aja, nggak terlalu keputihan. Lanjut aku pakai concealer dari Maybelline. Aku tap-tap ke seluruh muka. Terus aku pakai Crayolan stick yang Negro 2. Bedak tabur aku pakai Clinique. Dikit-dikit aja, jangan kebanyakan. Nah, digini-gini aja jadi nggak terlalu nemplok banget gitu karena kan makeupnya tipis. Terus udah gitu aku pakai Run Cosmetic yang berat bedak padatnya, disapu aja sekalian ngebersihin bedak-bedak yang tabur tadi. Terus aku pakai gel eyebrow dari Feather Gel. Nah, ini brow powder dari MAC yang aku jual ya. Harganya $7 aja. Ini jadi kayak gini. Ini ada warna gelapnya, warna mediumnya, sama ini warna terangnya. Jadi kita pakai warna gelapnya dulu. Ini warna gelapnya di buntutnya. Harus hati-hati karena ini pigmented banget ya, bagus banget. Ditarik ke ujung seperti itu. Lalu abis itu pakai yang mediumnya di tengah-tengah sampai ke rambut depan. Begini. Aku pakai brush yang ini yang lancip gini, pakai sisaan foundation yang tadi untuk nutupin alis yang berantakan biar rapi gitu. Terus aku pakai lem bulu mata, aku tempelin aja di helai-helaian bulu alisnya. Terus dirapihin pakai ujung dari kuas gitu ya. Nah, dirapihin aja, diteken, dirapihin biar keangkat si rambutnya. Terus aku rapihin lagi pakai sisir. Tada, ini dia hasilnya. Untuk eyeshadow-nya aku cuman pakai warna coklat tua. Dibaur aja di kelopak mata keseluruhan. Habis itu aku pakai glitter yang creamy gitu di tengah-tengah, terus aku di blend lagi pakai tangan aja.
Nah, ini aku pakai eyeliner yang aku jual, tapi aku lupa harganya. Pertama, aku bikin wingnya dulu, menyamping, benar-benar panjang di bagian bawahnya. Habis itu ditarik ke atas. Gitu. Jangan lupa di bagian ujung matanya juga dibikin agak lancip. Terus aku pakai maskara. Ini pensil glitter gitu dari Bobbi Brown di bagian bawah mata. Ini warnanya bukan emas tapi agak-agak krem gitu, jadi terlihat lebih natural. Terus aku pakai contour powder dari Essence. Nah, ini produk yang aku jual, highlighter dari Hojo. Nah, ini packagingnya. Itu bagus banget packagingnya. Oh my god, keren banget. Nah, ini aku pakai lip pencil gitu. Ini dari Bobbi Brown juga. Aku pakai yang warna nude di bagian luar bibir. Jadi bibirnya itu biar kelihatan lebih luas dan juga lebih seksi. Lipsticknya aku pakai dari Ulti Pro yang lip cream nomor 9. Terus aku timpuk lagi yang warna lebih coklat lagi, sama dari LT Pro juga. Nah, ini beberapa produk yang aku jual. Jadi aku bakalan jualan ini semuanya. Harganya bakalan aku cantumin juga di TikTok dan Facebook aku. Kita bakalan lanjut lagi ke vlog selanjutnya. Thanks so much for watching. Like, comment, dan subscribe.